Assalamualaikum, hai Farid. Daripada Next Geek, minggu ni saya akan review sebuah gaming headset. Sebuah lagi gaming headset daripada Razer, iaitu Razer Nari Essential. Check it out. Okay guys, inilah headset ketiga daripada Razer yang kami review. Jadi nampak macam kami ni Razer sponsor, tapi tak, semua ketiga-tiga headset ni memang saya beli sendiri. Jadi inilah headset yang ketiga, dan untuk kali ini saya memilih untuk review Razer Nari Essential. Jadi apa beza Razer Nari Essential ni dengan Razer Kraken X dan juga Razer Kraken yang saya review sebelum ni? Ini adalah headset gaming wireless. Jadi untuk pengetahuan semua, untuk Razer Nari kita ada tiga model. Yang pertama sekali adalah Razer Nari, kemudian Razer Nari Essential, dan yang ketiga adalah Razer Nari Ultimate. Okey, sebelum tu saya terangkan apa beza ketiga-tiga headset Nari. Yang pertama sekali dari segi dia punya driver. Driver untuk Razer Nari Essential adalah bersaiz 40mm. Razer Nari dan juga Nari Essential bersaiz 50mm. Selain itu, Razer Nari Essential ini juga tak ada chroma lighting. Jadi kat sini logo Razer dia tak nyala. Dan untuk sambungan, Razer Nari Essential ni hanya boleh disambung menggunakan wireless. Tidak seperti Razer Nari dan juga Nari Ultimate yang boleh disambung menggunakan wireless dan juga wire. Sebelum itu, kepada yang belum lagi menonton video unboxing saya untuk headset ini, jangan lupa untuk tonton selepas video ini di link di bawah. Okey, bercakap mengenai reka bentuk headset ini, yang pertama sekali kita ada frame aluminium. Jadi memang headset ni memang sangat kukuh. Kemudian untuk dia punya ear cup, kita juga ada cooling gel. Dan macam Razer Kraken 2019, kita ada material yang seakan-akan baldu dekat sini, yang mana bila kita pakai memang kita akan terasa selesa menggunakan headset ini. Sebelum itu, antara perbezaan Razer Nari Essential dan juga Nari yang lain adalah mikrofonnya, yang mana untuk mikrofon Razer Nari Essential kita tak boleh tarik dan simpan, tapi kita ada flip down dan juga flip up, yang mana untuk mute headset ini kita hanya perlu flip up mikrofon. Selain daripada itu, ear cup untuk Razer Nari Essential ni tidak boleh dilipat, tapi hanya boleh bergerak seperti ini. Ear cup headset ni adalah jenis oval. Saiz ear cup ini adalah 56mm lebar dan 67mm panjang. Jadi untuk headset ini, saya telah gunakan untuk gaming dan juga untuk mendengar lagu. Kelebihan yang ada pada semua siri Razer Nari adalah THX Spatial Audio. THX Spatial Audio tu ianya lebih kepada nak replicate 360 punya sound. Jadi kalau kita main game untuk macam PUBG ataupun game FPS, ianya untuk kita kenal pasti kedudukan enemy bukan sahaja daripada kiri, kanan, depan dan belakang, tetapi daripada atas dan juga daripada bawah. Saya telah mencuba headset ni untuk bermain PUBG, dan saya boleh katakan memang headset Razer adalah antara headset gaming yang terbaik dan dengan sound yang terbaik. Untuk jangka masa bateri, headset ni boleh digunakan selama 16 jam. Jarak wireless untuk headset ini adalah sejauh 40 kaki ataupun 12 meter. Okey, di headset ini kita ada pelaras volume, butang on off dan juga input micro USB untuk kita charge. Untuk kualiti mikrofon dan juga software, saya akan tunjukkan sekarang. Cubaan mic untuk Razer Nari Essential, cubaan mic untuk Razer Nari Essential. Mic test 1-2, mic test 1-2, Razer Nari Essential. Jadi ini adalah cubaan mikrofon untuk Razer Nari Essential. Dan buat masa sekarang ni saya dah off kipas dan macam dan sebenarnya saya dah memang panas. Okay, sekarang saya akan buka kipas dan kita dengar bunyi macam mana bunyi mikrofon ni bila dengan kipas. Cubaan mikrofon Razer Nari Essential, cubaan mic Razer Nari Essential. Jadi sekarang saya dah buka kipas, sudut kipas pada sudut ini. Jadi kalau ikut monitor ataupun side tone dekat headset ni, saya dapat dengar bunyi angin yang banyak dekat audio mikrofon ni. Jadi okay, sekarang saya pinjam saya punya Crossair punya windscreen, dan kita akan letak windscreen ni dekat mikrofon ni. Jadi ikut saya punya side tone sekarang, saya dapat dengar yang bunyi angin dah kurang. Jadi inilah ujian mikrofon untuk Razer Nari Essential dengan tambahan windscreen. Ujian mikrofon Razer Nari Essential dengan tambahan windscreen. Jadi dengan mic ini, kita teruskan dengan review software Razer.
Ini adalah Razer Synapse punya apps. Jadi kat sini kita boleh pilih lah kita punya Razer Nari Essential. Yang inilah menu yang pertama, kita ada THX Spatial Audio Demo. Kemudian di second menu kita ada mixer. Jadi kalau kita nak on, kita boleh terus turn on THX Spatial dan kita boleh select apps dan juga inilah output untuk kita punya THX Spatial Audio. Macam contoh kalau macam kita buka PUBG Lite, kita boleh pilih sama ada kita nak stereo ataupun kita nak surround sound. Bila kita open set apps kat sini, dia akan keluar ni. Kita boleh pilih jenis sound yang kita nak. Kemudian di menu ketiga kita ada enhancement. Kita boleh buat bass boost, kita ada voice clarity dan juga sound normalization. Okey, di menu keempat kita ada EQ. Di mana kat sini kita boleh set sama ada kita nak EQ kita untuk default, untuk game, movie, music ataupun custom. Kemudian untuk setting microphone. Jadi yang sekarang ni saya dah on mic monitoring side tone. Jadi saya boleh dengar sound through saya punya mic. Ini adalah ni lah untuk ni. Saya tak cuba lagi ambient noise reduction. Test, test. Okay, kita cuba ujian mic dengan ambient noise reduction. Ujian mic tanpa ambient noise reduction. Ini pula untuk vocal clarity. Ujian mic dengan vocal clarity. Ujian mic dengan vocal clarity. Ujian mic tanpa vocal clarity. Okey, seterusnya untuk power kita boleh turn on ataupun off power saving. Ujung ni juga kita ada power indicator yang mana kita dapat tengok kita punya battery level. Okey guys, itulah dia ujian mikrofon dan juga preview apps Razer Synapse. Kita kembali ke video. Pendapat saya, Razer Nari Essential ni adalah salah satu headset gaming wireless yang paling murah yang kalian boleh dapatkan sekarang. Jadi dengan harga bawah pada RM401 je pun, tapi still ni yang paling murah buat masa ni. Dengan build quality dia, dengan sound quality dia. Jadi kalau yang kalian yang ada macam bajet dalam RM300.5 apa semua tu, ataupun even RM300 tu, saya sarankan untuk simpan sikit lagi untuk dapatkan Razer Nari Essential. Sebab saya yakin kalian akan berpuas hati dengan gaming headset ini. Cuma satu saja kekurangan untuk headset ni, kalau dia punya bateri habis, kita kena pakai kabel untuk charge. Wireless dongle pun kita kena pakai. Jadi kita akan makan dua port USB kalau kita punya headset kita bateri habis. Okey guys, jangan lupa dapatkan headset ini di link di bawah. Terima kasih kerana menonton video ini dan jangan lupa untuk subscribe dan tekan butang notifikasi. Share dan like video ini kalau anda suka. Dan guys, jangan lupa untuk join server Discord kami, link di bawah. Baik, sampai jumpa lagi. Assalamualaikum. Peace.